Bila ku renungkan perjalanan hidup ini, semakin berat dan tak berdaya. Tuhan, tolonglah aku melewati semua yang terjadi. Tak mampu Tuhan untuk melangkah sendiri, tanpa Engkau ada di sampingku. Tuhan, peganglah tanganku agar ku tidak tersesat. Tuhan, melewati lembah yang curam, tetap pegang tanganku, kuatkanlah kakiku untuk berjalan pada jalanmu. Bimbing aku, Bapa, sebab ku yakin pada janjimu, Engkau tetap setia menopang menghiburku di tengah badai. Tak mampu Tuhan untuk melangkah sendiri, tanpa Engkau ada di sampingku. Tuhan, peganglah tanganku agar ku tidak tersesat. Kuatkanlah kakiku untuk berjalan pada jalanmu. Bimbing aku, Bapa, sebab ku yakin pada janjimu, Engkau tetap setia menopang menghiburku di tengah badai. Tengah
badai hidup. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Shalom. Tentunya pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya, sehingga pada saat ini walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi akan kesungguhan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya sungguh percaya apabila kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan diberkati lewat ibadah pada minggu ini. Selanjutnya atas nama BPS PMS menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Panggilan beribadah, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita semua terpanggil dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah, mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Kita mulaikan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Tahbisan dan salam. Persekutuan ibadah di hari Minggu di lembaran ke-13 bulan September tahun 2020 ditahbiskan Allah Bapa, Pencipta alam semesta, dan Yesus Kristus Kepala Gereja serta Roh Kudus pembimbing hidup kita. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus melimpahi kamu yang datang dan beribadah kepada-Nya. Amin. Tuhan disilahkan berkenan. Saudara-saudara, hari kita telah memasuki minggu kedua bulan September di tahun 2020, dan yang menjadi tema ibadah kita adalah kekuasaan sebagai sarana berkat. Sekali lagi, temanya adalah kekuasaan sebagai sarana berkat. Kita sambut tema ini bersama-sama dalam NKB nomor 107, Besarlah. Damai yang ter-
sebagai hukum Tuhan, diundang jemaat sekalian yang berada di rumah, tetapi juga kita sekalian yang ada di rumah gereja ini untuk berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini selaku orang yang percaya, Tuhan telah memberikan hukum-Nya untuk didengar, dihayati, dan diberlakukan dalam situasi kehidupan ini. Inilah hukum Tuhan yang antara lain sebagaimana tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 hingga 40 berkata demikian. Maka jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kembali kita melagukan lagu yang berkata dalam NKB nomor 73, Kasih Tuhanku. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, tak satu pun perbuatan kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, jika kita berkata bahwa kita tidak ada dosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati, kita mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami terbelunggu oleh dosa dan kesalahan kami sendiri, serta tidak mampu membebaskan diri sendiri. Kami telah berdosa kepada-Mu melalui tindakan dan perbuatan, serta tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati.
kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Tuhan, ampuni dan baharulah serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikanlah kami selalu bersuka cita, mengikut kehendakmu, dan hidup dalam kebenaran kemuliaan namamu yang kudus. Amin. Pemberitaan kasih karunia Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka setiap keluh yang disampaikan didengarnya, setiap jeritan diperhatikannya, dan setiap pengakuan dipedulinya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam kitab Efesus 1 ayat 7 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita menyambut pemberitaan kasih karunia Allah ini. Kembali kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Akan membaca bagian kebenaran firman yang nantinya akan menjadi perenungan dalam lingkup kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Di dalamnya ada sidang Tiberias Amurang di hari Minggu di lembaran ke-13 bulan September tahun 2020. Namun sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman ini. Kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan dalam penyertaan-Nya untuk kita membaca bahkan akan merenungkan kebenaran firman ini. Sebelum berdoa, kembali kita melakukan lagu yang berkata, Ku masuk ruang Maha Kudus.
tunduk kepala dan berdoa. Maka terpuji Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Engkau yang sungguh dahsyat memenuhi kehidupan setiap orang percaya. Termasuk di dalamnya Tuhan kami, jemaat yang ada di sidang Tiberias Amurang. Yang sementara Tuhan dalam persekutuan bersama beribadah di hari Minggu di lembaran ke-13 bulan September tahun 2020. Tetapi juga Tuhan, kami sekalian pelayan-Mu yang berada di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Ketika kami dipersekutukan seperti ini Tuhan, kami meyakini dengan pasti semua dalam rancangan indah Tuhan bagi kami. Kami menikmati anugerah-Mu Tuhan, walaupun sampai hari ini kami hanya boleh beribadah lewat kami menyaksikan, jemaat menyaksikan dari rumah saja lewat siaran TV kabel. Keyakinan kami Tuhan atas situasi dan kondisi yang teralami, semua karena izin Tuhan. Namun kami terus memohon kepada-Mu, bahkan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau juala yang memungkinkan kami, jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang, tetapi kami sekalian pelayan-pelayan-Mu yang sudah diberi tugas, bahkan akan melayani-Mu Tuhan, melayani jemaat di hari Minggu yang berbahagia ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami rindu akan membaca, bahkan kembali kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Untuk itu kami datang kepada-Mu Tuhan, di kaki salib-Mu memohon kiranya lawatan Tuhan terjadi atas kami. Engkau kiranya akan menuntun kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, menguasai setiap jemaat yang berada di rumah masing-masing, tetapi kami sekalian yang ada di rumah gereja ini, kiranya dituntun dalam pembacaan, bahkan perenungan firman sebentar. Engkau akan menguduskan kami, terlebih Engkau juga akan menguduskan Tuhan tempat ruang gereja ini. Bahkan rumah-rumah dari jemaat, kiranya semua atas kendali Tuhan. Diberkati ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Engkau kiranya yang hadir dalam persekutuan, terlebih di rumah gereja ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengendalikan, menguduskan semua fasilitas sound system yang digunakan dalam rangka menunjang lancarnya persekutuan ibadah kami di hari Minggu pagi yang berbahagia ini. Maka bersabdalah Engkau, tetapi juga hamba memohon, hamba yang sudah dipersiapkan, hamba yang sudah dipercayakan oleh-Mu Tuhan, bahkan yang dipercayakan oleh jemaat menjadi saluran berkat di pagi hari ini. Sesungguhnya hamba memiliki banyak keterbatasan, tetapi dosa yang hamba lakukan. Untuk itu dengan penuh rasa malu hamba datang di kaki salib-Mu, memohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan, kiranya berlaku atas hamba-Mu. Dan hamba dilayakkan menjadi saluran berkat bagi jemaat yang ada di rumah, tetapi juga bagi semua pelayan yang ada di tempat, di rumah-Mu yang kudus ini. Engkau kiranya menaruh di mulut bibir hamba-Mu perkataan sesuai firman-Mu yang mudah dicerna dan dimengerti oleh semua jemaat yang mendengar. Maka jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak hamba. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan kepada kami lewat Roh Kudus-Mu. Kami sudah siap membaca, siap mendengar, siap ditegur, tetapi kami juga siap diberkati dengan firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jemaat yang berada di rumah masing-masing, tetapi kita sekalian, teman-teman pelayan,
yang dalam tanggung jawab pelayanan, melayaninya, melayani Tuhan, bahkan melayani jemaat di hari Minggu yang berbahagia ini, di lembaran ke-13 bulan September tahun 2020, kita akan diberkati dengan bagian firman Tuhan yang sudah dipilih oleh Majelis Gembala Pucuk Pimpinan, yang nantinya menjadi bagian berkat untuk semua jemaat dalam lingkup KGPM, termasuk di dalamnya KGPM Sidang Tiberias Amurang. Saya rindu Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang ada di rumah, tetapi juga kita yang ada di rumah gereja ini, kita akan membuka dan membaca secara bersama-sama dalam Kitab Ester. Kitab Ester pasal 7, dibaca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, kita akan membaca dalam Kitab Ester 7, Kitab Ester 7 ayat 1 hingga ayat 10. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia sudah memberi judul pembacaan untuk ayat ini adalah Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Sekali lagi, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Datanglah raja dan dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka padanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulahkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas
hati raja. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab di pagi hari ini, dan terpujilah Yesus Kristus, sang pemilik hidup ini, yang adalah firman itu sendiri. Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Salam sejahtera, salam paling berbahagia dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Yang pasti, sapaan akrab ini menjadi milik kepunyaan semua orang percaya, termasuk di dalamnya jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang, yang di dalamnya ada pelayan-pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan, bahkan jemaat melayani di pagi hari, di hari Minggu, di lembaran ke-13 bulan September tahun 2020. Sebagai orang yang percaya, saya mengajak kita sekalian bersyukur kepadanya atas penyertaan sempurnanya, sehingga kita masih dianugerahkan waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah, menikmati anugerahnya di hari Minggu yang berbahagia ini. Walaupun memang sampai hari ini kita masih beribadah seperti ini, jemaat hanya menyaksikan lewat siaran TV kabel, mendengarnya dari rumah masing-masing, dan pelayan-pelayan berada di rumah gereja. Namun keyakinan saya sebagai orang yang percaya bahwa ini adalah rencana indah Tuhan dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh Tuhan, karena kasih sayang dan kemurahannya, saya dimungkinkan menjadi saluran berkat dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Tetapi juga ini menjadi rencana indah Tuhan bagi jemaat sekalian yang sudah atau sementara dalam mengambil bagian dalam persekutuan di pagi hari ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kita saksikan ataupun kita alami secara langsung, ada satu waktu atau momen kita mengalami suatu peristiwa yang tidak terduga. Kita garis bawahi, suatu peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa ini yang mungkin sementara kita alami atau sementara kita nikmati dan rasakan, tidak pernah kita pikirkan secara akal manusia, bahkan tidak pernah kita harapkan itu bisa terjadi. Dalam kondisi ini, ketika suatu peristiwa tanpa dugaan itu hadir, kadang menghadirkan atau memunculkan suatu perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan panik yang sungguh luar biasa. Ketika perasaan-perasaan ini muncul, kadang logika sehat sebagai manusia sonya tidak jalan. Logika sehat secara manusia so tidak terwujud lagi. Dalam posisi ini, banyak orang melakukan berbagai tindakan, hal-hal yang tidak terpuji. Bahkan tidak sedikit orang dalam situasi dan kondisi ini menghalalkan berbagai cara untuk mencari jalan keluar. Jadi ketika posisi terjepit karena situasi yang dialami tanpa diduga terjadi suatu peristiwa, kadang menyeret orang, mungkin termasuk saya dan saudara, melakukan berbagai hal sebagai tindakan yang tidak terpuji, dan pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang, bahkan secara tidak sadar merugikan diri sendiri dan merugikan banyak orang.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu pun yang terjadi, dialami, bahkan diceritakan lewat pembacaan kitab Ester 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Bagian firman ini bercerita tentang sosok bahkan pribadi dari pemimpin-pemimpin besar yang dipakai Tuhan dalam suatu kerajaan. Jadi pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk bangsa yang mereka pimpin. Siapakah yang dimaksudkan pemimpin ketiga tokoh pemimpin tadi? Sudah kita membaca secara bersama, bahkan jelas diceritakan, digambarkan, dideskripsikan siapa mereka. Yang pertama, ada tokoh Ester sebagai seorang ratu yang pada akhirnya terpilih menggantikan Ratu Wasti di mendampingi Raja Ahasueros. Kalau kembali kita mereplay pembacaan Alkitab sebelumnya, di mana diceritakan tentang proses perekrutan bahkan sampai ketika Ester menjadi ratu menggantikan Wasti. Kita kenal bahwa Ester adalah sosok wanita dari keluarga yang sungguh sangat sederhana. Ester yang berposisi berpredikat sebagai anak yatim piatu. Orang amurang bilang sonya tidak ada mama, sonya tidak ada papa, tinggal mungkin saudara bersaudara. Dan apa yang terjadi pada sosok Ester ini? Ternyata Ester dijaga, dipelihara, bahkan diangkat oleh Mordekai yang merupakan saudara dari orang tua Ester. Dari usia kanak-kanak, Ester dijaga, pelihara, dibimbing dan dibesarkan, dididik oleh Mordekai. Dan pada akhirnya oleh Mordekai, lewat promosi dari Mordekai, Ester pada akhirnya diangkat menjadi seorang pemimpin besar, seorang ratu yang menggantikan Wasti mendampingi Raja Ahasueros. Yang kedua, Mordekai. Mordekai yang merupakan pengasuh dari Ester ini adalah saudara kandung orang tua Ester, di mana dikenal kalau orang membaca secara rinci bagian Alkitab khususnya Ester ini, diceritakan di sana betapa Mordekai memiliki iman yang sungguh kuat. Jadi iman yang sungguh kuat dimiliki oleh Mordekai sehingga Tuhan memakai dia menjadi seorang pejabat, seorang pemimpin dalam kerajaan Raja Ahasueros. Seperti apa? Dalam kesaksian Alkitab dibuktikan bahwa Mordekai memiliki iman yang kokoh kuat. Kalau orang baca di sini dijelaskan bahwa ternyata ketika Haman menyuruh Mordekai untuk tunduk sujud kepadanya, apa yang dilakukan oleh Mordekai? Dia menolak dan dia tahu, dia yakin hanya satu Tuhan Allah saja yang dapat dia puji, yang dapat dia sembah, dan tidak ada Allah lainnya. Itu kehebatan dari sosok pemimpin Mordekai selain tokoh Ester dalam pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Dan yang ketiga, sosok Haman. Dan Haman dikenal sebagai pejabat tertinggi dalam kerajaan Ahasueros waktu itu. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Haman lewat pembacaan ini yang kita tahu? Ternyata Haman adalah sosok pemimpin yang ambisius, di mana di dalam hati Haman hanya tertuang tindakan-tindakan, bahkan pemikiran-pemikiran negatif tentang orang lain. Apa buktinya bahwa Haman adalah sosok
di mana dia selalu memikirkan tentang hal-hal yang negatif tentang orang lain. Dia sangat iri kepada Mordekai. Dan pada akhirnya Haman berencana akan membunuh dan menyelamat dan menyeret, bahkan tidak menginginkan Mordekai hidup di istana kerajaan. Bahkan bukan cuma itu saja, bahwa Mordekai berkeinginan memusnahkan semua bangsa, semua anggota atau kaum Yahudi yang hadir atau yang hidup di masa kerajaan Ahasuerus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lewat cerita ini, 10 ayat yang sudah kita baca dalam pembacaan Alkitab ini, apa yang perlu kita pahami, bahkan kita renungkan lewat 3 tokoh pemimpin yang sudah disebutkan tadi, Esther, Mordekai, dan Haman. Kalau kita melihat, menggambarkan, ternyata tidak jarang atau sangat banyak kekuasaan bahkan jabatan seseorang dipakai dalam rangka kepentingan diri sendiri dan kekuasaan sendiri. Jadi sekali lagi, ternyata kedudukan, jabatan, posisi seseorang kadang digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan demi kekuasaan diri sendiri. Tetapi lain halnya yang dilakukan oleh Esther dalam pembacaan Alkitab ini. Esther menggunakan, memanfaatkan dengan benar posisi, kedudukan dan jabatannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ratu yang mendampingi seorang raja yang besar yaitu Ahasuerus. Di mana kita melihat bahwa status, posisi, kedudukan dan jabatan Esther gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kita sudah membacanya tadi. Ternyata dalam rangka mewujudkan, dalam rangka dia merintis jalan bagi orang-orang Yahudi yang masuk dalam pembuangan sebagai orang-orang yang pada awalnya tidak dianggap, tidak punya nilai sebagai manusia, tidak berharga, tidak layak. Esther merintis jalan. Ratu Esther merintis jalan supaya orang-orang buangan, orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang buangan yang nantinya layak memiliki posisi, kedudukan, bahkan memiliki jabatan yang sama di dalam kerajaan Ahasuerus waktu itu. Kita melihat bahwa keberadaan Mordekai pun pada akhirnya terus memberikan kekuatan atas kepemimpinan Esther. Ayah angkat Mordekai membantu Esther sehingga pada akhirnya Esther memiliki kekuatan besar. Karena dia tahu bahwa yang dia lakukan dalam rangka menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan kepentingan diri sendiri. Jadi Esther melakukan ini lewat jabatan, lewat kedudukan, lewat posisi. Dia menjadi berkat bagi bangsa Yahudi. Dari yang tidak dihargai akibat mereka masuk dalam kaum pembuangan, pada akhirnya status mereka diakui karena perjuangan Esther. Lain halnya dalam pembacaan kita tadi, sosok Haman yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang tertinggi dalam kerajaan Ahasuerus. Apa yang dilakukan oleh Haman? Di dalam hati Haman penuh dengan iri,
kedengkian yang mengakibatkan menyeretnya, membuat dia berpikiran untuk memusnahkan dan untuk membunuh Mordekai. Apa yang dilakukan oleh Haman ternyata diketahui bahkan oleh hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Esther. Pada akhirnya Esther mengetahui rancangan bahkan niat jahat dari Haman untuk membunuh ayah angkatnya Mordekai. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berefleksi dalam kehidupan nyata setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan posisi kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin dalam keluarga. Tetapi mungkin kita yang dipercayakan sebagai pemimpin di dalam gereja. Kita yang mungkin dipercayakan sebagai pemimpin di dalam masyarakat. Yang memangku kepentingan dalam pemerintahan. Esther menjadi figur atau sosok pemimpin yang patut diteladani dan dicontohi. Esther memanfaatkan kedudukan, posisi dan jabatannya secara baik dan benar. Dalam rangka mendatangkan kebaikan. Dalam rangka mendatangkan berkat bagi banyak orang. Ia tahu benar apa yang harus dia lakukan. Karena dia yakin bahwa lewat kepimpinannya, dia pasti menjadi berkat bagi bangsanya sendiri. Bahkan bagi kerajaan Ahasveros. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bukan saja itu yang diteladankan oleh Esther. Ternyata Esther tidak pernah melupakan orang-orang yang sungguh berjasa dalam atau banyak mengambil bagian atau punya andil penting dalam rangka kesuksesan dari kepemimpinan Esther. Jadi Esther diteladani bukan karena dia mampu memanfaatkan, tetapi juga yang terpenting dalam kehidupan Esther, lewat kepemimpinannya Esther menampilkan bahwa dia sangat menghargai dan tidak pernah lupa dengan orang-orang yang pernah berjasa membantunya sampai dia berhasil dan sukses. Sebagai orang percaya, sebagai orang tua yang di rumah, sebagai pemimpin dalam keluarga, pelayan dalam gereja, pemimpin dalam masyarakat, pernahkah atau sudahkah kita melakukan seperti yang dilakukan Esther? Tidak jarang orang sering dengar atau orang sendiri berkelakar pada orang seperti ini. Waktu mesuka dengan sebuah jabatan, mesuka dengan sebuah kedudukan, minta bantuan, datang patorang memohon untuk memberi dukungan dan topangan. Giliran serta so jadi pejabat, so setengah mati mulia patorang. Sedangkan torang yang hari-hari so baku kenal, so seperti sama dengan kakak ade, asih rupa so nya ndak kenal. Itu kelakar toh yang sering torang dengar. Apalagi ini dalam proses torang menghadapi pemilihan gubernur, kemudian pemilihan wali kota, bahkan kepala daerah di berbagai daerah Sulawesi Utara. Mungkin akan banyak orang mengeluarkan kata-kata seperti ini. Dan banyak orang akan berstatus seperti ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam realita nyata itu pun terjadi. Anak-anak yang so berhasil karena didikan orang tua, kadang lupa dengan orang tua. Toh? So jadi orang kalau bukan orang tua mar pada akhirnya. Lupa kacang akan kulitnya. Mungkin ada teman pelayan, so berhasil. Tetapi pada akhirnya lupa kacang akan kulitnya. Itu realita tuh jadi patorang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kepemimpinan yang berani,
cerdas, bahkan cerdik seperti yang dilakukan Esther. Dia mengakui bukan karena dia hebat, bukan karena dia gagah, bukan karena dia kuat, tetapi dia sadar bahwa dia yang diutus Tuhan hadir di dalam istana Raja Ahasuerus sebagai ratu dalam rangka misi besarnya untuk berjuang dengan kaum Yahudi yang pada waktu itu tidak diakui. Status mereka tidak diakui seperti layaknya dalam keluarga kerajaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah yang sudah menuntun Esther lewat kepemimpinannya, juga Allah yang sudah menuntun Mordekai sehingga dia pada akhirnya bebas dan tidak dijahati atau tidak dibunuh oleh Haman. Itu pun yang menjadi bagian iman kita, kepercayaan kita bahwa semua yang terjadi, bahkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini, termasuk posisi, kedudukan, bahkan jabatan yang kita miliki, ketika Tuhan mengendalikan semua itu, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Esther dan Mordekai. Mereka memanfaatkan dengan baik tentang status, tentang posisi, tentang kedudukan dan jabatan yang mereka miliki, yaitu mereka gunakan dalam rangka menjadi berkat bagi banyak orang. Esther bukan cuma sekedar cantik dari dalam pembacaan Alkitab sebelumnya, bukan cuma sekedar cantik, bukan cuma sekedar elok, tetapi yang paling penting di dalam diri Esther bahwa pribadinya memiliki integritas yang tinggi, identitas tentang kehidupannya, dan di dalam hatinya dia berani berkorban untuk orang lain. Esther adalah pembuktian bahwa kecantikan paras bukan menjamin. Tetapi yang paling penting dalam kehidupan Esther bahwa memiliki etika dan karakter yang sesungguhnya berkenan kepada sesama dan juga berkenan kepada Tuhan. Apa arti firman ini bagi kita sekalian sebagai jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang? Kita yang pasti membutuhkan pujian. Kita yang pasti membutuhkan sanjungan dari banyak orang. Mungkin saja posisi saya dan saudara bukan sebagai seorang pemimpin. Sebagai orang yang biasa-biasa. Jemaat yang biasa-biasa. Masyarakat yang biasa-biasa. Tetapi firman Tuhan ini hendak mengingatkan dan memberi isyarat. Hendaknya figur dan sosok Esther sebagai ratu yang dipakai Tuhan menjadi teladan, menjadi contoh yang terbaik bagi kita manakala kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Terlebih dalam gumul bersama di era pandemi COVID-19 yang sampai hari ini orangnya tidak tahu kapan dia mau berakhir. Maka firman ini pun menguatkan orang. Ketika kita diberi tanggung jawab menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang punya posisi kedudukan bahkan jabatan yang penting, maka jadilah berkat, bukan menjadi sandungan bagi orang lain seperti yang dilakukan Esther. Jangan sampai kita melakukan praktek-praktek hidup yang salah yang seperti dilakukan oleh Haman dalam cerita Alkitab tadi. Karena tidak jarang kita mendapati, mungkin di dekat kita, sekitar kita, mungkin ada di dalam jemaat kita, pemimpin-pemimpin dalam masyarakat, dalam gereja, yang melakukan praktek hidup yang salah seperti yang dilakukan Haman. Tadi saya sudah sempat ucapkan praktek apa yang dilakukan oleh Haman.
banyak praktek keliru dilakukan Haman dalam rangka dia memanfaatkan jabatan dan posisinya sebagai orang, sebagai pemimpin yang tertinggi di kerajaan Ahasuerus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam rangka kita akan menantikan proses pemilihan gubernur, proses pemilihan wali kota, proses pemilihan kepala daerah, khususnya kepala daerah di Minahasa Selatan. Maka marilah kita gunakan hak politik dengan baik dan benar. Dan kita hindari praktek-praktek politik yang tidak berkenan kepada sesama, terlebih tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita sudah meneladani hal-hal bahkan karakter yang dicontohkan oleh Esther dan Mordekai, maka dengan demikian kita akan dijuluki sebagai pemimpin-pemimpin dalam keluarga, sebagai pemimpin-pemimpin dalam gereja, sebagai pemimpin dalam masyarakat dan pemerintahan yang sesungguhnya seperti yang diharapkan, seperti Esther sebagai pemimpin yang sungguh dipuja dan dipuji di kerajaan Ahasuerus. Dan biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan berkat, menjadi fasilitas berkat bagi banyak orang lewat pekerjaan, lewat tanggung jawab, lewat apa yang kita lakukan setiap hari, akan membuat kita seperti Esther yang dikatakan sebagai orang dalam posisi right man and right place. Orang yang ditempatkan, orang tepat yang ditempatkan tepat pada waktunya sesuai dengan aturan Tuhan. Maukah saudara menjadi, maukah saudara, bahkan saya secara pribadi, menginginkan karakter seperti yang dilakukan Esther? Maka kerjakanlah, teladanilah hal-hal yang seperti saya bilang tadi. Esther menggunakan, memanfaatkan status posisi kedudukan jabatannya secara benar kepada sesama dan kepada Tuhan. Juga Mordekai yang sungguh sangat setia dan taat imannya kepada Tuhan. Tetapi juga Esther bukan sekedar dia cantik parasnya, tetapi Esther memiliki etika, bahkan karakter, tetapi juga hati yang berani untuk berkorban bagi banyak orang. Maka percayalah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah mampu melakukan semua itu, maka kita pun akan menjadi Esther-Esther, pemimpin di masa kini, yang nantinya akan mengalami pemberkatan dari Tuhan. Anak cucu cece kita pasti dibuat berhasil, karena kita sudah memanfaatkan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, termasuk di dalamnya pekerjaan, kedudukan, bahkan posisi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka terpujilah Yesus Kristus sang pemilik hidup ini dan yang adalah firman itu sendiri. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Jemaat yang ada di rumah, bahkan kita sekalian yang ada di rumah gereja ini, dipersilakan untuk berdiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan semua orang percaya, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan gereja dari segala zaman dan tempat. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas pengorbanan Yesus Kristus dan berkat-berkat yang diberikannya kepada kita melalui persembahan yang mau kita berikan pula menjadi tanda keikutsertaan dan tanggung jawab kita membangun persekutuan jemaat serta menopang tugas-tugas pelayanan dan kesaksian gereja di dunia ini. Kita akan memuji Tuhan NKB 208 tabur waktu pagi sementara persembahan dijalankan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menggunakan segala pemberian-Mu menjadi alat kesaksian dalam membangun persekutuan dan melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja yang senantiasa taat berjuang dalam kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami untuk selalu menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan berdoa syafaat, bahkan berdoa syukur. Dan dalam kesempatan ini di persekutuan ibadah di hari Minggu pagi ini, kita pun terus menopang di dalam doa bagi jemaat saudara-saudara kita yang sungguh bersuka cita di sepanjang minggu ini karena Tuhan berkenan akan menambahkan usia setahun, menikmati usia baru, apakah itu usia kelahiran ataupun usia pernikahan. Tetapi juga kita akan menopang di dalam doa untuk saudara-saudara bahkan jemaat yang mungkin dalam pergumulan sakit bahkan pergumulan lainnya. Mereka yang sakit yang mungkin sementara dirawat di rumah sakit
dan kita menopang untuk anak dari keluarga antara Nikela yang sampai hari ini sementara dalam perawatan dokter di Rumah Sakit Bala Keselamatan Amurang. Jadi anak dari keluarga antara Nikela, tetapi juga untuk saudara-saudara yang lain yang mungkin dalam proses pemulihan kesehatan sementara dalam perawatan di rumah masing-masing. Kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan yang rahmani, Bapa yang penuh kasih bagi semua orang percaya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam persekutuan bersama jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang, disyukur kami di lembaran ke-13 bulan September tahun 2020, kami merasa lawatan Tuhan luar biasa memenuhi kami. Karena kami sudah bersama-sama mengambil bagian Tuhan dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Kami meyakini dengan pasti Tuhan ketika kami sudah dikuatkan, dibekali dengan bagian firman-Mu. Lewat cerita dalam kitab Ester 7 ayat 1 hingga 10. Menceritakan bagaimana sosok seorang pemimpin yang memanfaatkan posisi kedudukan jabatan sebagai anugerah dalam hidupnya menjadi berkat bagi orang banyak, tetapi juga menjadi berkat bagi diri dan keluarganya. Maka Engkau terus meyakinkan kami Tuhan dengan firman-Mu untuk dapat mampu meneladani, mencontohi karakter yang sudah ditampilkan oleh Ester, Ratu Ester, bahkan seorang pemimpin Mordekai dalam pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Menjadikan kami Tuhan sebagai pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam gereja, dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai pemimpin yang sesungguhnya Tuhan memanfaatkan dengan benar tentang posisi kedudukan bahkan jabatan yang kami miliki, yang kami punyai itu sebagai anugerah Tuhan yang dapat kami gunakan, dapat kami pakai dalam rangka menjadi fasilitas berkat bagi orang-orang yang sungguh sangat membutuhkannya. Maka diberkati Tuhan semua jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang yang mengambil bagian dalam persekutuan ini. Walaupun Tuhan kami hanya bisa beribadah di rumah masing-masing, hanya kami menikmatinya, bahkan kami hanya mendengarnya lewat siaran TV kabel, maka keyakinan kami bahwa kasih sayang Tuhan akan terus menjadi bagian milik kepunyaan semua jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di hari Minggu pagi ini. Maka diberkati ya Tuhan juga untuk semua pelayan. Pelayan yang sudah dengan sungguh sukarela datang bersama-sama di tempat ini melayani jemaat, bahkan melayani Tuhan. Maka kiranya pemberkatan Tuhan berlaku atas mereka. Secara pribadi pakai Tuhan mereka menjadi saluran berkat. Bahkan Tuhan memakai semua pelayan di Sidang Tiberias Amurang sebagai pelayan yang sungguh-sungguh Tuhan melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita tanpa berbanta-banta dan bersungut-sungut. Karena keyakinan kami Tuhan, ketika kami berjeli lelah dalam pekerjaan-Mu, maka semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Maka jadilah Tuhan sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Pemberkatan Tuhan menjadi milik kepunyaan semua jemaat, bahkan pelayan yang ada di KGPM Sidang Tiberias Amurang. Dalam segala harapan ke depan Tuhan, tetapi juga dalam gumul mereka. Kami terus menopang jemaat yang mungkin dalam pergumulan. Bergumul tentang kehidupan harmonis hubungan antara suami istri. Hubungan harmonis antara orang tua, anak, cucu dan sebaliknya. Kami Tuhan yang bergumul tentang masa depan anak cucu kami. Yang bergumul tentang masa depan bahkan biaya studi anak cucu kami. Pekerjaan, pasangan hidup anak cucu kami.
kami yang bergumul tentang Tuhan, tentang upaya-upaya dalam rangka mensejahterakan keluarga rumah tangga kami. Yang bergumul Tuhan tentang kehidupan menjalani usia lansia, tentang kesehatan, bahkan Tuhan, kami yang terus bergumul tentang kehidupan bertetangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Maka keyakinan hamba, telinga dan mata Tuhan tidak pernah tertutup. Bahkan tangan Tuhan tidak kurang panjang merangkul dan menggendong kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, dengarlah jeritan minta tolong kami. Tetapi juga Tuhan menjawab setiap harapan dan gumul kami. Hanya kepadamu ya Tuhan kami menyerahkan semuanya, jemaat yang ada di sidang Tiberias Amurang. Diberkati ya Tuhan secara khusus untuk hamba pelayan, Ketua PMS Sidang Tiberias Amurang, Gembala Bapak John Sagrang, Sarjana Teologi. Maka dengan kasihmu Tuhan akan terus memperlengkapi dia dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang Ketua PMS, sebagai seorang kepala rumah tangga. Engkau terus memakai dia dalam tugas tanggung jawabnya lebih heran dahsyat. Lewat tugas tanggung jawab gembala, maka semakin banyak orang yang akan mengenal Tuhan. Bahkan kami rindu keluarga, bahkan secara pribadi, Ketua PMS Sidang Tiberias Amurang menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun dia pergi dan berada. Diberkati Tuhan untuk istri Penatua Ibu Evelyn Sagrang Ratak, Sarjana Pendidikan. Sebagai seorang pelayan, seorang ibu rumah tangga, dalam kapasitas sebagai aparatur sipil negara, seorang guru profesional, maka engkau jualah yang akan memberkatinya dalam tugas tanggung jawab dalam keluarga, bahkan sebagai abdimu Tuhan dan abdi negara. Juga memberkati kehidupan anak, pemuda Joshua Sagrang, Sarjana Teologi, Sarjana Teknik, dalam segala harapan ke depan tentang kehidupannya di masa muda, tentang pekerjaan, pasangan hidup, masa depan yang diberkati. Maka yakinlah kami Tuhan, keluarga pelayan, keluarga Sagrang Ratak dalam pemberkatan dan pemeliharaan sempurna Tuhan. Diberkati Tuhan untuk Ketua BPS, berkati Penatua Bapak Boy V. Atumiwa BST SAMSI dalam tugas tanggung jawab menjadikan dia sebagai figur pemimpin seperti yang diharapkan, layaknya seperti Ratu Esther yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan Ketua BPS untuk bisa tampil menjadi seorang pemimpin yang diharapkan, seorang pemimpin yang menjadi kebanggaan lingkup KGPM, terlebih KGPM Sidang Tiberias Amurang. Diberkati Tuhan keluarga pelayan Tumiwa Mawicere, Penatua Ibu Merli Tumiwa Mawicere, bahkan anak-anak yang ada dalam segala harapan ke depan tentang kehidupan keluarga ini. Kami menyerahkan mereka semua Tuhan, keluarga Ketua BPS, keluarga pelayan Tumiwa Mawicere, di telapak tangan kasih sayang Tuhan. Pun memberkati Tuhan semua pelayan, Penatua Diaken kelompok pelayan 1-9. Mereka yang dipercayakan oleh Tuhan dalam tanggung jawab Komisi Pemuda, Remaja, Anak Sekolah Minggu, Bapak, Ibu, Kopelsus Lansia, BPPGS. Mereka yang dipercayakan oleh Tuhan dalam tim pembangunan, Hari Raya Gereja, tim kesenian, dan lainnya. Keyakinan kami ya Tuhan, semua dalam kendali, semua dalam izin Tuhan, mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan penuh sukacita, tanpa berbanta dan bersungut-sungut. Diberkati secara pribadi semua pelayan, tetapi juga keluarga, anak, cucu, bahkan cece mereka. Keyakinan hamba, semua dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, dalam persekutuan ini kami pun teringat untuk saudara-saudara kami yang sungguh sangat bersuka cita. Di sepanjang minggu berjalan ini mereka akan menikmati usia baru kalau Tuhan berkenan. Maka diberkati semua jemaat Tuhan yang akan merayakan ulang tahun, apakah itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Maka Tuhan jualah yang sempurnakan sukacita mereka. Ajar mereka Tuhan untuk mampu bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Diberkati ya Bapa di sorga, kami terus menopang dalam gumul bersama untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit,
yang sementara mungkin dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kami menopang di dalam doa. Kami menyebutnya Tuhan di dalam doa ini. Anak dari keluarga Antarani yang hari ini sampai hari ini sementara dalam perawatan medis di rumah sakit Bala Keselamatan Amurang. Kami meyakini Tuhan Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan. Bahkan memulihkan kehidupan dari anak keluarga dari anak Antarani ini. Maka keyakinan kami, keluarga Antarani Kela terisimewa untuk anak terkasih akan disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Dan biarlah pemberkatan Tuhan berlaku bagi keluarga Antarani Kela. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam proses pemulihan kesehatan di rumah pun diberkati oleh Tuhan. Teringat kami ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, bahkan untuk ibu bapa lansia, anak-anak yatim piatu, bahkan mereka Tuhan yang dalam kapasitas orang-orang terlantar, orang-orang atau anak-anak yatim piatu, anak-anak disabilitas yang membutuhkan topangan. Bahkan Tuhan membutuhkan pertolongan dari banyak orang, tetapi juga pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjadi bagian berkat mereka Tuhan, memberkati mereka dalam setiap situasi keadaan, kondisi yang mereka alami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau terus memberkati kami dalam setiap persekutuan ibadah. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terlebih dalam gumul bersama kami menghadapi pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu persis kapan akan berakhir. Namun keyakinan kami semua dalam kendali Tuhan. Teristimewa Tuhan, kami terus berdoa untuk daerah yang sangat kami cintai, Provinsi Sulawesi Utara, terlebih Tuhan Kabupaten Minahasa Selatan, lebih khusus Kota Amurang yang sangat kami cintai. Maka Tuhan jauh hindarkan daripada kami jemaat yang ada virus pandemi virus corona ini yang memberikan banyak ketakutan, bahkan memberikan banyak kekhawatiran dan kepanikan bagi kami sebagai orang percaya. Maka yakinlah kami Tuhan, firman-Mu di pagi hari ini akan mengokoh kuatkan kami. Karena kami tahu kami berjalan bersama Engkau, maka tidak ada yang mustahil yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Maka Engkau terus menyapa kami. Engkau akan menggendong melindungi kami Tuhan, sehingga kami akan terhindar dari rupa-rupa virus, terutama virus corona yang sangat ditakuti, yang menjadi pergumulan bersama sampai hari ini. Pun diberkati ya Tuhan, dalam waktu dekat ini, kami akan melaksanakan menghadapi pemilihan gubernur, bahkan wali kota, bahkan kepala daerah dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara secara khusus, bahkan di Minahasa Selatan. Maka Engkau hadir menjadikan kami sebagai warga jemaat, bahkan warga masyarakat yang sesungguhnya patuh kepada aturan. Menggunakan politik yang benar, hak suara kami dengan benar. Dan biarlah Tuhan Engkau jauh hindarkan daripada kami praktek-praktek politik yang salah, yang sesungguhnya menjerumuskan kami pada hal-hal yang tidak terpuji, tetapi akhirnya menjerumuskan kami pada hal-hal yang berbau dosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Diberkati Tuhan semua elemen masyarakat, bahkan diberkati mereka yang dipercayakan, bahkan sebagai pihak penyelenggara pemilihan ini. Maka keyakinan kami hikmat oleh tuntunan Roh Kudus akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati ya Tuhan untuk pucuk pimpinan KGPM. Engkau memberkati untuk majelis gembala. Bahkan Engkau memberkati untuk kami pimpinan yang ada di sidang-sidang. Engkau terus memberkati dan memperlengkapi kami. Menjadikan kami gereja, bahkan lingkup KGPM sebagai gereja yang sesungguhnya mencerminkan warga yang sungguh takut, taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan kami terus bermohon kepada-Mu, kiranya Engkau akan memberkati permohonan doa kami ini.
Dan kami rindu Tuhan, doa kami ini, kami akan mengucapkan doa Bapa kami sebagai tanda kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah dan berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan mengucapkannya ini Tuhan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Gereja di ibadah Minggu 13 September 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, Kesaksian, dan Pelayanan kita, karena kasihnya hebat atas kita sehingga ibadah Minggu pagi di saat ini boleh berjalan dengan baik meskipun jemaat sekalian masih harus beribadah di rumah masing-masing dan ibadah disiarkan langsung lewat siaran TV kabel. Dan atas nama BPS PMS pada kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah Minggu saat ini. Pada Kadim, Penatua Ibu Yurike Bangki, SPD MAP, Pendamping Kadim, Diaken Ferry Tumiwa, dan Penatua Ibu Dr. Anda Aneke Turangan, Koordinator Ibadah, Penatua Bapak John Lima Sahengke, Prokantor, Diaken Ibu Fon Mandalika, Pianis Bapak Herman Winokan, Multimedia Pemuda Yosua Sagrang ST. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan akan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan atas nama BPS PMS juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosep, yang di sana juga ada Bapak Hengki, yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah Minggu pagi di saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus akan terus memberkati aktivitas dari tiga bapak dan keluarga masing-masing. Dan selanjutnya, informasi untuk petugas ibadah Minggu pagi tanggal 20 September 2020 pada ibadah Minggu depan menjadi Kadim Gembala Bapak John Sagrang STH, P1 Penatua Ibu Foni Bala, P3 Diaken Ibu Meiti Saronsong, Koordinator Ibadah Penatua Aldi Watupongo SE, Prokantor Penatua Sarce Tumbelaka, dan pembaca warta Penatua Doni Runtuenya. Dan selanjutnya informasi untuk ibadah komisi kelompok pelayanan khusus lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini, untuk ibadah komisi PKB dan WKI sidang yang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi yang akan menjadi Kadim Penatua Bapak John Masahengke, Prokantor Penatua Bapak Senli Tumbel AMD Par, Pendamping BPS PMS, Penatua Aldi Watupongo SE, dan Penatua Anace Pangkei. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja Sidang yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi, Kadim Penatua Ibu Foni Bala, Prokantor Penatua Ibu Yurike Bangki SPD MAP, Pendamping BPS PMS, Penatua John Lima Sengke, dan Penatua Alce Sondag SE. Ibadah Kepelsus Lansia yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi, Kadim Penatua Wilhelena Thomas, Prokantor Diaken Fono Mandalika, Pendamping BPS PMS, Diaken Yunita Rindo-Rindo SPD, dan Penatua Yoke Tampi.
Ibadah kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi. Kadim Penatua Bapak Jemi Pongo, Prokantor Diaken Bapak Julius Dandel, Pendamping BPS PMS, Penatua Doni Runtuene dan Penatua Sarce Tumbelaka. Kelompok pelayanan pendamping yaitu pimpinan kelompok pelayanan 1 dan pimpinan kelompok pelayanan 9. Dan sekaligus juga menginformasikan untuk petugas ibadah agar kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Dan selanjutnya saat ini saya akan membacakan sampul-sampul syukur yang masuk. Sampul syukur hari ulang tahun Bapak Lexi Walangitan Rp50.000. Sampul pengucapan syukur keluarga Walangitan Pangkei Rp25.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Walangitan Pangkei bulan Juni-Juli Rp10.000. Sampul syukur bulanan keluarga Piai Wewengkang bulan Mei Rp50.000. Sampul syukur bulanan keluarga Pangkei Gahansa bulan Mei Rp50.000. Sampul syukur bulanan keluarga Stal Tambingon bulan Mei Rp50.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Piai Wewengkang bulan April dan Mei Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Stal Tambingon bulan April Mei Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Pangkei Gahansa bulan April Mei Rp10.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Pangkei Balemuka bulan Juni Juli Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Komenang Rindo-Rindo bulan Juni-Juli Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Jenala Daloma bulan Juni-Juli Rp20.000. Sampul pengucapan syukur keluarga Pakasi Adena Rp50.000. Sampul pengucapan syukur keluarga Jenala Daloma Rp50.000. Sampul pengucapan syukur keluarga Pangkei Balemuka Rp20.000. Sampul syukur hari ulang tahun remaja Keisha Jenala Rp50.000. Sampul syukur hari ulang tahun Ibu Rahel Pangke Rp50.000. Sampul syukur hari ulang tahun Ade Andrew Jenala Rp50.000. Sampul syukur perpuluhan keluarga Franz Winokan tanggal 23 Agustus Rp100.000. Sampul syukur perpuluhan keluarga Franz Winokan tanggal 30 Agustus Rp100.000. Sampul syukur bulanan keluarga Elias Pangke bulan Mei Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Elias Pangke bulan Juni-Juli Rp20.000. Sampul syukur hari ulang tahun remaja Yudika Karu Rp50.000. Sampul syukur hari ulang tahun Bapak Martin Masahengke Rp50.000. Sampul syukur hari ulang tahun pernikahan keluarga Mokoginta Frans Rp50.000. Jumlah sampul syukur yang masuk Rp905.000. Demikian persembahan syukur yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur saudara-saudara. Dan selanjutnya, saya akan membacakan informasi keuangan berupa setoran-setoran persembahan yang masuk tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2020. Tanggal 6 September, setoran pundi ibadah minggu, kelompok pelayanan 8, Rp139.000, kelompok pelayanan 6, Rp53.000, kelompok pelayanan 1, Rp110.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 8 ibadah syukur hari ulang tahun Bapak Martin Masahengke Rp133.000, pundi ibadah live streaming di gereja Rp23.000, setoran pundi komisi PKB minggu pertama September Rp184.000, setoran pundi ibadah kelompok pelayanan 5 minggu pertama Juli Rp75.000, setoran pundi ibadah kepelima minggu kedua Juli Rp40.000, setoran pundi ibadah kepelima minggu ketiga Juli Rp45.000, setoran pundi ibadah kelompok pelayanan 5 minggu ke-4 Juli Rp40.000, setoran pundi ibadah ke-5 minggu ke-5 Juli Rp43.000. Setoran pundi ibadah syukur memperingati 10 tahun meninggalnya Bapak Yance Adena Rp60.000. Setoran pundi ke-5 ibadah HUT Penatua Yoke Sondak Rp50.000, setoran pundi ibadah ke-5 minggu pertama Agustus Rp49.000, setoran pundi ibadah ke-5 minggu ke-2 Agustus Rp40.000, setoran pundi ibadah ke-5 minggu ke-3 Agustus Rp40.000, setoran pundi ibadah ke-5 minggu ke-4 Agustus Rp40.000.
Setoran pundi ibadah kelima minggu kelima Agustus 45.000. Setoran pundi kelima ibadah minggu tanggal 5 Juli 126.000. Setoran pundi kelima ibadah minggu tanggal 12 Juli 148.000. Setoran pundi kelima ibadah minggu 19 Juli 136.000. Setoran pundi kelima ibadah minggu 26 Juli 83.000. Setoran pundi kelima ibadah minggu 2 Agustus 95.000. Setoran pundi kelima ibadah minggu 9 Agustus 100.000. Setoran pundi kelima ibadah minggu 16 Agustus 113.000. Setoran pundi kelima ibadah minggu 23 Agustus 102.000. Setoran pundi kelima ibadah minggu 30 Agustus 87.000. Tanggal 11 September, setoran pundi kepel 1 ibadah minggu 23 Agustus 90.000. Setoran pundi kepel 1 ibadah minggu 30 Agustus 125.000. Setoran pundi kepel 1 ibadah minggu ke-4 Agustus 40.000. Setoran pundi kepel 1 ibadah kepel minggu ke-5 Agustus 50.000. Setoran pundi kepel 1 ibadah kepel minggu pertama September 57.000. Setoran pundi kepel sus lansia minggu ke-4 Agustus 90.000. Setoran pundi kepel sus lansia minggu pertama September 89.000. Setoran pundi kepel 1 ibadah HUT remaja Yudika Karu 260.000. Tanggal 12 September, setoran pundi kelompok pelayanan 8 minggu pertama September 66.000. Setoran pundi kepel 2 minggu pertama September 50.000. Setoran pundi ibadah kepel 2 hari Minggu tanggal 6 September 102.000. Setoran pundi kepel 3 ibadah Minggu 23 Agustus 50.000. Setoran pundi kepel 3 ibadah Minggu 30 Agustus 40.000. Setoran pundi kepel 3 ibadah Minggu 6 September 40.000. Setoran pundi kepel 3 ibadah tanggal 17 Agustus 32.000. Setoran pundi kepel 3 Minggu ke-3 Agustus 50.000. Setoran pundi kepel 3 Minggu ke-4 Agustus 40.000. Setoran pundi kepel 3 Minggu ke-5 Agustus 40.000. Setoran pundi kepel 3 ibadah syukur hari ulang tahun Ibu Trace dalam Makaltili 27.000. Rekapitulasi saldo bulan Juli Rp23.513.803. Penerimaan sampai dengan 11 September 2020 Rp3.645.000. Pengeluaran sampai dengan 11 September 2020 Rp4.539.000. Saldo sampai dengan 11 September 2020 Rp22.619.803. Demikian warta gereja pada saat ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Jemaat sekalian yang ada di rumah, tetapi juga kita sekalian pelayan yang ada di rumah gereja ini, diundang untuk berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai saat ini kita tetap kokoh berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai dalam kerapatan gereja Protestan. Kini kita akan kembali dalam kesibukan kita masing-masing, namun ingat dan selalu menghayati bagian firman ini dalam kitab Matius 28 ayat 19-20. Kata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sehingga dari firman ini terbentuklah tema KGPM, Yesus Kristus dalam kebangsaan dan kebangsaan dalam Yesus Kristus. Karena itu biarlah kita saling menopang, saling mendoakan
agar hanya dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup dan kerja yang baik sebagai warga kerapatan Gereja Protestan Minahasa yang adalah Gereja Tuhan. Kembali jemaat yang ada di rumah melagukan bersama-sama NKB nomor 128, Ku Berserah Kepada Allahku. Terimalah berkat Tuhan. Pergilah dalam sukacita iman, karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat tetap berdiri dan kita menyanyi Mars KGPM. Hiduplah, hidup KGPM. Majulah, majulah, maju KGPM. Beja kita, beja nasional, beja radikal reformasi. Tetap menjunjungkan Pancasila serta mengemban ampera. Jemaat tetap setia, bela diri pertiwi dengan jiwa reformasi. Maju terus, pantang mundur, tetap berjuanglah, pertahankan dan kembangkan peta kita. Dan wartakanlah terus, gembalakan segala domba-dombanya. Ayo serentaklah bergandengan tangan maju untuk Tuhan. Hiduplah KGPM, Allah akan lindungi selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh.